Macam mana kalau kita tahu aib atau dosa kawan kita? Apa yang perlu kita lakukan? Okey, kita kena sedar bahawa sebagai manusia kita memang selalu akan buat dosa. So yang terbaik adalah kita kena sentiasa bertaubat dan mohon ampun pada Allah. Kita pun ada dosa, kawan kita pun ada dosa. Cuma dosa kita tu ada yang orang lain tahu, ada yang hanya kita dan Allah saja tahu. So bila kita tahu aib atau dosa kawan kita, jangan jadikan itu sebagai peluang untuk kita malukan kawan kita, jatuhkan kawan kita atau sindir kawan kita. Cuba letakkan posisi kita dekat kawan kita. Apa yang kita rasa kalau kawan-kawan kita sebarkan aib atau dosa kita? Kita rasa malu tak? Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi ada dinyatakan, waman satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maksudnya, dan siapa-siapa yang tutup aib seorang muslim masa kat dunia, maka Allah akan tutup aib dia masa kat dunia dan akhirat. So kita kena sedar, orang lain nampak kita ni baik, kita ni soleh, sebab apa? Sebab Allah tutup aib kita. Kalaulah manusia kat sekeliling kita tahu aib dan dosa kita, confirm tak ada orang yang nak dekatkan diri dengan kita. So penting sangat untuk kita tutup aib kawan kita supaya Allah pun tutup aib kita. Kemudian sebagai kawan yang baik, selain daripada tak sebarkan aib atau dosa kawan kita, kita kenalah berusaha untuk nasihat kawan kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu ajak dengan penuh hikmah kebijaksanaan. So contohnya kalau kawan kita ni jenis yang boleh terima nasihat dengan lembut, kita nasihatlah dengan lembut. Kalau kawan kita jenis yang tak boleh terima nasihat depan-depan atau kena message, so kita pun message lah. So point dekat sini, setiap orang akan terima nasihat dengan cara yang berbeza. So kita lah kena tahu kawan kita ni jenis yang macam mana. Dan akhir sekali, pernah tak kita tanya pada diri kita sebab apa kita berkawan dengan seseorang? Sebab dia kaya? Sebab dia popular? Sebab dia pandai? Kalau tujuan persahabatan kita hanya sebab keduniaan, yakinlah bahawa persahabatan tu takkan kekal lama. Kita akan mudah-mudah saja tinggalkan kawan kita bila dia dah tak bagi manfaat dari segi keduniaan kepada kita. So check semula nilai persahabatan kita, betulkah selama ini kita bersahabat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.